Oke, udah jam segini, 9:30 malam. Masih ada satu paket terakhir dan paketnya Masya Allah kayak gini guys ya. Kurir perusahaan jasa ekspedisi atau pengiriman barang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak cerita dan rekaman video yang bisa kita dapat tentang keseharian mereka. Satu di antaranya video ini. Seperti yang diunggah oleh akun TikTok @zonamerahv, pengunggah video terlihat tengah mengantarkan paket kiriman malam hari. Sang pengunggah berkomentar bahwa hari itu dia harus mengantar 214 jumlah paket ke alamat yang dituju. Karena ada target harian, seluruh paket harus sampai ke penerima hari itu juga. Hari sudah malam, dia hanya perlu mengantarkan satu paket terakhir. Namun di bungkus paket tersebut disematkan gambar pocong dengan tulisan, "Awas ini kaca, jangan dilempar ya bang." Dengan suasana gelap, alamat penerima tidak jelas, dan nomor telepon seluler penerima pun tidak bisa dihubungi, kurir tersebut terlihat lelah dan ketakutan. Akan tetapi, dia harus tetap mengirimkan paket karena target harus tercapai. Thank you.